Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama santri dari Madin dan TPG Al-Azhar berziarah ke makam Mbah Ki Ageng Selo. Yuk kita ikuti. Abdurrahman Selo, sang legenda penangkap petir. Nah, kita mau berdoa dulu ini. Ini Pak Wira. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Ya wali Allah. Sahih.
Alhamdulillah ini selesai di makam Mbah Ki Ageng Abro Manselo dan kita mau lanjut ke makam Mbah Ki Ageng Tarub di Desa Tarub. Yuk kita ikuti. Allah, He has said that we are the Rahman.
Ini santri-santri besar ini. Lumayan banyak santri-santri Madin, Al-Azhar, dan TPQ. Santri tua. Eksposure wae. Kita masuk makam, mudah-mudahan berkah membawa rahmat, amin Allahumma amin. Masri. Ini menuju makam Mbah Ken Barep. Di sebelah kiri jalan ini adalah makam Raden Mas Bondan Kejawan atau Ki Ageng Lambu Peteng atau Ki Ageng Tarub II putra Prabu Brawijaya V. Oke, kita menuju ke makam Mbah Ki Ageng Tarub. Tapi, halo. Inilah makam atau pesarian Syekh Ibrahim Al-Maghribi atau Mbah Ki Ageng Tarub. Ini kebetulan masih antri, ramai sekali. Mau berziarah masih ada rombongan yang lain dan kita menunggu di luar. Sebagaimana diketahui bahwa Syekh Ibrahim Al-Maghribi atau Ki Ageng Tarub atau juga Kidang Telangkas ini adalah putra dari Syekh Al-Maghribi. Itu apa ya? Iya, iya. Apa ya? Oke, Pak Kepala, daripada menunggu antri kita berdoa di luar makam saja karena saking banyaknya
pengunjung. Yuk kita berdoa dulu. Gratis cukup moco sholat. Sing nomor loro seneng mahabbah dateng wali-wali ini Gusti Allah.
Alhamdulillah sudah selesai ziarah dan kita akan pulang, tapi masih menunggu santri-santri pada ngumpul. Naik odong-odong. Monggo lur.